Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Travel Mora berada di negara jiran, iaitu negara Brunei Darussalam. Perjalanan saya ke Brunei hanya dengan menaiki kereta kerana hometown saya berdekatan dengan negara jiran kita ini. Perjalanan saya merantasi pintu sempadan daerah Limbang, Sarawak dengan daerah Temburung Brunei. Hentian pertama kami adalah Pekan Bangar di daerah Temburung. Daerah ini terpisah dari tanah besar Brunei, rentetan peristiwa bersejarah dahulu. Saya sempat meninjau suasana Pekan Bangar ini yang kelihatan sungguh bersih. Menariknya, di pekan ini, banyak gerai-gerai penjaja dan restoran-restoran dibuka. Harga-harga juadah yang dijual amatlah berpatutan dengan porsinya yang cukup besar. Tim Travel Mora juga sempat bersarapan di sini. Kami amat berpuas hati dengan layanan dan makanan yang disediakan. Kini daerah yang terpisah ini kini telah terhubung dengan bandar utama dengan adanya Jambatan Sultan Omar Ali Saifuddin yang juga lebih dikenali dengan Jambatan Temburung. Panjang jambatan ini adalah sepanjang 30 km dan telah dibuka pada 17 Mac 2020. Saya amat berterima kasih kepada Kerajaan Brunei Darussalam kerana tidak mengenakan sebarang bayaran kepada kenderaan yang menggunakannya, baik untuk penduduk negara itu sendiri maupun pelancong dari luar negara.